Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat pada Rabu 12 April. Adapun pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesa beserta jajaran kedua partai tersebut. Seusai melakukan pertemuan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali mengatakan bahwa akan mengusulkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dicalonkan sebagai capres lewat koalisi besar untuk menghadapi pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alfian. Mengusulkan dari untuk Capres 2024 nama Ganjar Pranowo itu adalah hasil dari rembuk rakyat. Adapun juga PSI juga mengusulkan nama tersebut untuk dalam masuk di koalisi besar bersama KIB dan KIR. Diketahui KIB akan membuat atau wacana bersama KIR yaitu dari PKB dan Gerindra dan dari KIB PAN PAN Golkar serta salah satu partai yang akan menggabung dari wacana dari koalisi besar. Adapun juga wakil ketua pembina dari PSI dari Grace Natali juga akan mengusulkan nama Ganjar tergantung dari komunikasi politik nanti ke depannya. Begitu, Mei. Dan dari hasil rembuk rakyat itu hasilnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi kami sampaikan bahwa hasil jajak pendapat seperti itu dan PSI siap mendukung. Hingga saat ini hasil jajak pendapat atau rembuk rakyat itu belum berubah. Tapi kami hari ini melakukan komunikasi politik dengan koalisi besar dan tentunya ini akan menjadi aspirasi yang PSI bawa. Akan seperti apa hasilnya ya tergantung dengan komunikasi selanjutnya. Intinya tidak belum ada perubahan, tapi PSI menyadari bahwa semangat yang menyatukan kita semua di koalisi besar adalah ingin melihat ada keberlanjutan atau kesinambungan dari program-program Pak Jokowi. Itu yang membuat PSI juga tertarik untuk bergabung dalam koalisi besar. Oleh karenanya selama orang yang didukung adalah orang yang satu visi dengan Pak Jokowi, siap untuk menjamin keberlanjutan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!